Selamat datang di Budi Holy Channel. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Kali ini kita mau bahas beberapa joran yang rekomendasi untuk main pasiran ataupun di bagan. Kita langsung saja mulai, diawali dari yang pertama, Maguro Ultra Cash. Direkomendasikan untuk mancing dari pinggir laut, tebing karang atau bagan. Dan ini memiliki beberapa varian dari 270, 300, 360, 390, 420, dan 450. Dan ini sectionnya medium heavy, jadi sangat kuat dan rekomendasi. Dan untuk ukuran 270 terbagi dari 3 section, dan 300, 3 section, 360, 4 section, 390, 4 section, dan 420, 4 section, dan terakhir 450, 5 section. Untuk material terbuat dari karbon grafit komposit, power medium heavy, length test 15-25 lips. Kita lanjutkan ke rekomendasi nomor 2. Oke, dan untuk yang kedua adalah Maguro Twister dengan spesifikasi material karbon grafit komposit, power medium heavy, line test 15-25 volt. Dan ini ada beberapa ukuran dari 270, 300, 360, 390, 420, 450. Dan ini masih saudaranya dari Ultra Cash yang warna merah, dan ini perbedaannya warna biru. Dan untuk ukuran yang tertutup, ukuran 270, plus length-nya 104 cm dan terbagi dari 3 section. Sementara untuk 300, plus length 109 cm, 3 section. Dan 360, plus length 107 cm, section 4. 390, plus length 112 cm, section 4. Dan 420, plus length 109 cm, 4 section. Dan 450, yang terakhir, plus length 109 cm, dan terbagi 5 section. Dan kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu nomor 3. Untuk selanjutnya, Tiger Shark, berasal dari brand Daido. Dia memiliki beberapa ukuran dari ukuran 270 sampai 420. Untuk ukuran 270 sendiri memiliki length kapasitas 15-30 lip dengan action medium heavy. Untuk ukuran 300 dengan kekuatan length 15-30, action medium heavy. Dan untuk ukuran 360 untuk length 20-40 lips, ini action medium heavy, sampai dengan 420 kekuatan lain sama, yaitu ukuran 20-40 lip, action medium heavy. Joran ini berbahan dari karbon dan berat rata-rata kurang lebih 396 gram. Kita lanjut yang ke nomor 4, yaitu Maguro Power Cash berbahan material karbon komposit. Dan ini memiliki beberapa varian dari 270 sampai 450. Dan untuk rod powernya medium hard, rod weightnya 200-250 gram. Untuk length pointnya sendiri berkisaran 15 lip sampai dengan 40 lip. Dan untuk line guide-nya sudah dilapisi anti karat berlapis keramik untuk meminimalkan gesekan dengan line pancing. Line guide paling besar di bawah bisa dilipat sehingga tidak makan tempat saat disimpan. Kita lanjutkan ke nomor 5. Untuk yang nomor 5 dari brand Oyama Shockmaster 2,
dan mereka memiliki beberapa varian dari 270 cm sampai dengan 450 cm. Bahannya sendiri terbuat dari bahan karbon. Dan untuk powernya Action Heavy memiliki 3 section, 5 ring guide, panjang terbuka sampai dengan 420, panjang tertutup mencapai 130 cm. Untuk lure yang digunakan bisa menggunakan dari ukuran 80 gram sampai 250 gram. Dan untuk kekuatan drag-nya sendiri dari 15 lips sampai 50 lips. Kita lanjut ke nomor 6. Dan untuk nomor 6 ini yaitu dari produk Elito Mantul Gila. Dan ini berbahan karbon dengan power graphite dengan variasi dari 360 cm sampai dengan 450 cm. Berat lure yang bisa digunakan dari ukuran 50 gram sampai dengan 100 gram. Untuk ring guide-nya sendiri terdiri dari 7 pieces. Untuk ukuran joran tertutup yaitu sekitar 70 cm kurang lebihnya ya. Dan ini didesain dari Japan. Dan selanjutnya yaitu nomor 7 dan ini yang terakhir, yaitu Iroli Ballista dan memiliki beberapa varian dari ukuran 300 sampai dengan 420 cm. Berat lure yang digunakan dari ukuran 80 gram sampai dengan 200 gram. Untuk maksimal power sendiri yaitu berkisaran sekitar 25 kg. Dan ini berbahan dari karbon. Untuk panjang tertutupnya sendiri dari ukuran 100 cm dan yang paling panjang yaitu 113 cm. Dan beratnya perkiraan sekitar 270 gram, itu kurang lebihnya. Oke, sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki. Dan tetaplah mancing lagi tuh, lempar lagi. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat dan menghibur lagi. See you, terima kasih.